Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sekarang jam 5:30. Kita mau berangkat sama Pak Is lagi. Piye? Gas. Ganti agenda. Hari ini kita mau ke Opak Kretek karena air Opak sudah surut. Oyo juga udah lumayan kecil meskipun belum penuh banget. Gambling, kita mau ke bawah Kretek. Bawah Kretek itu jadinya masuknya udah muara, teman-teman. Jadi misalkan air pasang, dia bisa ikutan pasang juga. Untuk target, nggak tahu nanti rezekinya apa. Cuman kalau kepingin, kita mau coba casting baum dulu, Hampala, terus nanti kita coba survei untuk petek. Petek itu baby GT, siapa tahu udah main. Oke, bismillah kita berangkat. Nanti di spot kita ketemu Mas Momo. Yuk, bismillah. Oke teman-teman, ini kita udah sampai spot. Airnya belum begitu jernih tapi ya budek banget. Masuk ya. Ini udah ketemu Mas Momo. Eh ono pitik, sapa sik medun sik? Gak diteladung. Gak Pak Is wis sing diteladung. Sabar. Ni wis. Ora apa-apa ya Is nek kowe diteladung. Lama banget gak kesini, geng. Syahdu. Ini S2 orang, aku tak coba bawa. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, akhirnya sampai sini lagi, guys. Lama banget. Jam 6 kita sudah sampai spot. Langsung siap-siap aja. Di sini airnya udah masuknya mungkin payo ya, campur. Jadi sebelah sana udah pantai. Kalau pasang sini juga kena pasang, ikannya komplit. Apa? Wis langsung kesamber? Krungu suarane. Krungu. Itu Mas Momo udah disamber Hampala, nggak kena. Langsung disambut Mas Momo. Kok malah palung? Oh iya, trip kali ini saya pengen coba ngamisin lure. Ada dua, kita dapat lure baru. Wih, yang ini dari Mas Enda Twin. Nanti tak buka, bagus banget ini handmade-nya. Yang satu lagi ada Minokano 3,5 cm mungkin ya, suspend. Nipan quality, mantap ini kualitas. Kita coba Minokano dulu, wis. Jajal. Karena agak keruh, saya kalau pakai swim biasanya senang pas lagi agak bening, teman-teman. Ini agak keruh, kita coba pakai Mino ini. Oke, kita coba warna bening dulu. Hijau bening. Siapa tahu ada peteknya, kalau ada peteknya mau. Petek itu baby GT, teman-teman. Atau kalau ada hampili mau juga kayak gini. Gak usah jauh-jauh, sini aja. Pinggir-pinggir. Siapa tahu ada baby GT.
Aduh, hampalah-hampalah mungkin. Actionnya enak banget. Samber. Samber. Baby GT ini tadi. Udah, lanjut dulu deh. Baby GT segini. Oke, kita coba mino lidah panjang. Semoga enggak nyajen. Gas. Tap. Bismillah. Kita coba setengah jam di sini, nanti nggak ada kita coba bawahnya teman-teman. Begitu terus selanjutnya, pokoknya kita coba satu titik setengah jam. Kalau nggak ada kita geser. Soalnya lama nggak kesini, jadi kita nggak tahu baungnya ngumpul di mana. Kita harus otak-atik dulu, kira-kira titik sebelah mana yang ada baungnya. Kalau dulu di sini udah banyak. Cuman kita nggak tahu kontur bawahnya berubah apa enggak. Apa ini? Kok ini? Manuk mentok. Kamu tadi nyungsep toh? Ini langsung pas lurus mui. Guys, kuno. Oh, langsung toh? Asem tibone jejer e. Pak iset trek, teman-teman. Baung toh? Baung lah. Kalau enggak baung MC di situ. Hati-hati depanmu bronjong. Padahal umpanku sama Faiz jatuhnya jejer yo, Is. Oh, baung. Oke. Tunjukin sini, Is. Itu keting namanya. Keting. Oh. Kalau dapat keting poinnya minus 2. Jadi kamu di bawahnya boncos 2 poinnya ya. Poin tidak terhormat. Yang penting poin. Kayak minone tiboi langsung ke sautan deh. Bareng loh. Ini kan jejer. Deketan ya mino kita jejer ya. Mino kita jejer, Mas. Cuman bedanya dia mino sinking kecil, aku pakai floating. Minonya Faiz jatuh, langsung strike, gak pakai retrieve teman-teman. Jejer padahal. Bismillah. Yo, pertanda bagus, kita lama gak kesini, gak tahu ada ikannya udah mau makan apa belum. Dan ternyata Faiz langsung strike teman-teman. Berarti ada ikannya. Oke, nyangkut, oke. 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 Baru lemparan kedua dan mau nyajen. Hey, always. Nyajen pertama, gengs. Ya wis ngene iki. Oke, kita udah nyajen. Ora aerodinamis. Strike mana? Neng di. Kita ikut di jejeri, Faiz sih, wes jejeri we. Yo, yuk. Kita geser jejeri Faiz.
sini aja lah. Jebul kadik ini penak. Resi. Isih sedeng gocah siji ne masmu nek gelem. Cih. Eh? Baik, gonamu kene aman rodo maju-maju sithi. Strike. Beneran strike. Hihi. Lengkungan. Tarian sogo kretek lho. Get-geti ya ora ketane dadi patung ngene iki. Nek wis anu nih, jengking-jengking. Enggak besar, tapi kalau di kretek tari ane nyenengin toh? Iya, nyenengin, Mas. Jadi kalau di Opa Oyo itu kalau ini enggak, ini ini mene, ibarat motor ini rasa ereking. Ini saya pakai mino dip yang gede, dapatnya lumayan lah, saat gue ini Pak Is lebih gede nih. Ya. Punyamu kecil toh? Ya udah, kamu yang kecil-kecil aja. Ya. Amin. Oke wis, ini berhubung pas ada Mas Umu, kita minta fotokan aja. Wis rung strike dhewe kon foto. Kudune Pak Is sini foto ini. Sini fotoin, fotoin. Biar Mas Umu strike. Mantap, foto-foto dulu. Oke teman-teman, kita udah foto-foto. Ini tadi foto-fotonya setengah jam lebih. Pak Is welek le moto ke ra ono sing apik. Akhirnya yang motoin Mas Momo lagi kelar. Dibeli sama. Oh iya. Gede punya gue dong. Oke. Ya, apa saya itu ra. Ikannya sini ternyata belum gede-gede teman-teman, masih kecil. Cuman tariannya nengke yo. Uh-uh. Ini baung 2 tak. Retetetetetetetet. Nah. Padahal kecil ini tapi rasanya kayak yang gede pas kemarin. Tapi cuma pertama nih toh, cuma ngok doang. Eh, dikum air itu loh, Is. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kita lanjut mancing lagi, semoga ada tambahan habis ini. Amin. Kamu bawa karabiner enggak? Bawa karabiner enggak? Karabiner apa, Mas? Kayak gini. Wes kayak kudu diet, Is. Ilo ngasih kejeblok-jeblok. Perasaan Mas Momo ket moning kono ya ora ngopo-ngopo sih. Heeh, oh, wis itu. Oke, lanjut mancing lagi teman-teman. Bismillah. Yo, semoga tambah lagi. Pengalaman di sini baungnya makan agak siang teman-teman. Biasanya hampir-hampir jam 8 itu baru notol. Ini jam 7 udah nol nil, wis lumayan lah. Alhamdulillah. Mantap. Nice, wih. Kalau di sini kita mainin jurannya ke atas teman-teman, soalnya cetek banget itu tuh. Kalau diturunin wis langsung nyangkut. Ya dia karakternya tuh kan ngetut. Ngetutan dia enggak pakai tenaga. Kalau udah di depanmu dia masih powerful. Makanya pas sudah deket dragnya di. Kalau yang pas pertama kenceng. Aduh. Aduh, nyajen. Nyajen meneh. Enggak kono mau. Ora iso ijo alhamdulillah. Ijo ya. Kalau tadi ini pas ini beda banget. Jadi pas awal tarikannya langsung oke teman-teman, ini kita coba bawah dam persis. Ini kita dari atas bronjong, nanti titiannya tengah itu. Tengah itu ada watu-watu cetek. Nah, nanti di perbatasan antara batu-batu sama dalam ini ada kemungkinan baung parkir di situ. Kita coba teman-teman. Boleh kon penak sih. Aku medun kan ana tengah harus tengah. Nice perbatasan iki kuwi.
are jajal Palung isih sepi lho. Nek setrek kabari. Itu Mas mau nyoba mancing hambala dulu di bawah dam, persis sebelah kanan ada batu-batu pecah. Di situ tempatnya hambala, teman-teman. Kita coba sini aja. Pakai ini dulu. Pakai sukarjan 15 ribuan. Bismillah, kita coba, teman-teman. Semoga langsung strike. Amin. Muncul. Muncul. Udah lari ya, udah tak. Udah. Berarti ada ikannya, teman-teman. Serong ya, Is? Oke. Sana. Bismillah, yuk mau nyamber lagi yuk. Kita agak ke sana aja, teman-teman. Ben, casing nggak begitu ngoyo. Semoga ikannya masih di situ. Is, titip tas. Kita ganti lidah panjang. Yo, semoga nggak nyajen. Amin. Coba dekat dulu. Bismillah. Sip. Bismillah. Wuhu, strike. Langsung. Strike langsung, lidah panjang langsung strike, teman-teman. Hehehe, baungnya kecil-kecil, kita seret aja. Mantap. Ini pakai minnow besar, kecil tetap berani nyamber, teman-teman. Titiknya persis di yang muncul tadi, untung feeling ganti lidah panjang. Mantap ya, Mas. Mas jangan strike. Wih. Is, 2-0. Siap. Oke, kosong ya onamu, minus loro nih onamu. Oke, teman-teman, mantap. Is, foto ke? Oke. Okay. Oh, kita foto lagi. Kita training Pak Is buat ambil foto. Mantap. Ini kita udah foto-foto. Alhamdulillah, ikan kedua. Sih, kita ambil tang dulu. Asisten. Oke. Okay. Tolong disundukkan. Hati-hati kepati lo, Is. Ini kecil-kecil tetap kita bawa, nggak apa-apa wis, teman-teman. Untuk minonya masih sama, kita pakai mino deep. Deep buster, wes, pemburu kedalaman. Nanti buat teman-teman yang kepengen, cek link di deskripsi, ada semua. Murah kok, men. Mino besar, ikan kecil mau. Is, buat jangan jauh-jauh ikannya. Nanti strike lagi loh, sini aja. Oke. Nah, sini wae. Sini. Sini. Oh. Yuk, lanjut mencak lagi. Bismillah. Samber toh? Samber. Nyamber tapi yang muncul tuh masih kecil. Strike, aduh, muncul. Muncul tuh masih kecil. Strike, aduh, muncul. Muncul, muncul. Eh? Walah, muncul. Mending ini aja. Cuma di depan sini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sekarang kita pindah di utara sungai, bawah dam persis. Karena di bawah tadi, we absen, we nyajen piro? Nyajen 1. 1, we nyajen piro? 2. Dan saya nyajen 3. Ikannya cuma dapat 3 ora cucuk, Pak. Jadi ini kita mutusin pindah ke sini. Ini kita mau coba cari mungkin hambala ya, teman-teman ya. Gas, itu tempuran Winongo, itu sungai Winongo, ini sungai Opak. Itu Mas mau nyoba sana, saya langsung mau nyoba sini aja. Yo 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 yo, bismillah, semoga ada tambahan ikan di sini, amin.
Oke, kita langsung ganti Mino aja. Pertama saya mau coba pakai uget-uget dulu, uget-uget dulu. Airnya pas naik, ini pas pasang dari lautnya. Rasanya juga penasaran, pengen nyoba Mino Dip, siapa tahu ada MJ-nya, tapi nantilah. Kita jajaki dulu pakai Mino biasa. Peteknya banyak guys. Petek loh. Baby GT banyak. Kita cari petek aja dulu. Sih, ternyata ini banyak peteknya nih. Ya loh. Nah, kita ganti kotrean. Kebetulan saya bawa, kita cari baby GT dulu aja teman-teman. Gas. Oke teman-teman, ini kebetulan bawa kotrean isi 2. Kita coba ganti kotrex. Kita cari petek hiburan wes, hiburan. Ini tadi pas mainin uget-uget ternyata banyak kelihatan anakan baby GT. Semoga masih ada di situ. Popper bawahnya pakai kotrean. Lama nggak mancing petek. Coba geng, sini aja. Ya, strike langsung 2, mantap. Beneran baby GT-nya banyak nih, strike langsung 2 teman-teman. Pakai kotrean sekali lempar. Buat teman-teman yang pengen kotreannya ready, murah banget. Set-setan 10.000 udah dapat kotrean. Mau mancing petek, gaskan, gampang. Faiz. Pak Is pasti pengen kalau baby GT kayak gini. Oke, ini kennya kita keep teman-teman. Gue sahur. Taruh sini aja. Kayaknya banyak soalnya. Cuma di sini tok, dapat di sini. Iya. Langsung dapat. Coba lihat Mas ya. Apa? Kotreannya. Apa? Kayak gini apa sih, lihat-lihat sih. Senang-senang nih. Kita cari partai hiburan teman-teman. Wih, wah, lepas satu. Alhamdulillah. Lumayan hiburan teman-teman, kita baru 2 lemparan langsung strike terus. Ini yang terakhir ini tadi mocel. Cip. Iya. Baby GT lagi. Kita dapat petek lagi. 1 2 3 4. 4. ngece Faiz gini ah. Is. Oh enggak ada, sini ada, ini agak jauh. Wih, 5. Nih kayak gini teman-teman, kita taruh sini, 5. Enam, 7. Faiz pengen. Kita lihatkan wajahnya Faiz. Is. Ngene lo mancing ki. 7. Push. Siap. Ini banyak yang datang. Oke, lanjut lagi. Wih, 8. Strike banyak nih. Ini poppernya cuma seadanya.
harusnya lebih kecil lagi nih, geden. Ada nggak ya sana ya? Dapat lagi. Cuma di sini. Kalau udah agak jauh nggak ada. Woi, malah muncul. Dia cuma di pinggir-pinggir banget. Wih, malah muncul. Kayaknya kalau kita kecilin popernya bakalan seru teman-teman. Habis ini kita kecilkan aja. Ini kegeden. Masih kegeden popper. Coba kita kecilkan popper teman-teman. Teman-teman, kita kecilkan popper. Saya pakai popper Komuku 3 cm. Harusnya nggak muncul. Ya. Kecil-kecil. Mantap. Potreknya pokoknya ready. Kayaknya ini udah mau masuk musim kemarau, jadi harus siap-siap potrek teman-teman. Cari petek. Oh, dia di sini. Pinggir banget. Ganas pol. Wih, mantap, masih strike terus. Baby GT kecil-kecil. Wih, strike makin lama makin kecil. Kecil banget ini. Rilis aja yang ini. Mantap. Oke teman-teman, ini tadi kita baru asik mancing dan ternyata GoPro-nya ngehang kayak gini, nge-lag. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini dia nge-lag karena mungkin memorinya dikit, baterainya juga dikit. Biasanya kalau nge-lag gini solusinya kita cabut baterai. Tapi ini kita lagi halangan guys. Ini kan baterai, kita cabut, cetuk, copot lime dan baterainya tertinggal di dalam. Padahal baterai ini wis rodok lemu, tadi nggak bisa ditok. Ini PR nanti buat saya ngeluarinnya gimana, wis. Tapi intinya sekarang jam 9:30, kita mau lanjut record juga ini. Piye iki baterai ini di dalam nggak bisa dikeluarin dan posisi juga GoPro-nya ngeheng kepanasan. Jadi ini saya udah leren di pinggir. Itu dilanjutin sama Mas Mumu teman-teman. Untuk perolehan hasil ini tadi baby GT-nya dapat lumayan banyak. Terus dilanjut dengan GoPro ngehang dan berakhir di sini. Ya udah, untuk trip kali ini berarti cukup sampai di sini teman-teman. Perolehan poin baby GT-nya ada banyak, tadi pakai kotrean mungkin ada 10 lebih lah. Terus untuk baungnya dapat 3, saya 2, Faiz 1. Nyajennya banyak. Ya udah, gitu aja mungkin untuk trip kali ini teman-teman. Berakhir dengan semoga nanti bisa selamat lah baterainya keluar, amin. Makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih.